Hai Sobat Garden, yuk percantik rumahmu dengan tanaman-tanaman cantik yang mudah perawatannya. Apa saja ya? Yang pertama, peace lily, bunga putihnya yang anggun dan tahan lama akan mempercantik ruanganmu loh. Perawatannya pun sangat mudah, siram dengan teratur dan letakkan ia di tempat yang teduh. Yang kedua, sansevieria atau lidah mertua. Tanaman ini sedang populer loh sekarang. Ia cukup disiram 3 hari sekali, praktis ya. Kalau yang ini adalah Calathea tricolor. Dengan warnanya yang cantik, akan membawa nuansa yang berbeda di rumahmu. Selanjutnya, ada Calathea black lipstick. Perpaduan warna ungu dan pink yang cantik dan unik akan membuat orang mudah jatuh hati padanya. Apakah ini akan jadi pilihanmu? Kadaka Lasagna. Daunnya yang tebal dan berkilau akan membuatnya cocok jadi pusat perhatian di ruang tamumu. Hosta planta Guinea, namanya sulit ya, tapi perawatannya mudah kok. Pastikan media tanamnya selalu basah ya. Yang ini adalah Philodendron Xanadu, dan mungilnya yang berundak-undak membuatnya menjadi menawan ya. Daun berbentuk unik ini adalah Philodendron Gergaji, tanaman yang juga sedang populer sekarang loh. Tanaman ini memerlukan waktu yang lama untuk menumbuhkan daun barunya, tapi ia tahan banting kok, asal tidak terlalu kepanasan ya. Yang berikutnya ada Zizi Plant. Dengan lekuk batangnya anggun dan daunnya yang unik, akan membuatmu terpesona. Cukup siram dia 2 hari sekali karena dia tidak terlalu memerlukan air yang banyak. Yang terakhir ada Palem Paris. Palem mungil ini akan tampil cantik menghias mejamu. Nah, itu dia beberapa tanaman cantik yang perawatannya mudah. Jadi, mana yang akan kamu pilih?